Pesawat siapa ini? Pesawat kamu, Nyil? Maaf, Ustadz. Nggak sengaja nih. Nggak apa-apa, Nyil. Kemarin, Unyil melihat teknologi pesawat terbang. Wah, subhanallah. Iya, Nyil. Ide pembuatan pesawat itu dari seekor burung yang bisa terbang. Sebagaimana firman Allah, Awalam yarau ila toiri fauqohum sofati wa yaqbidhan. Apakah mereka tidak melihat burung-burung yang terbang di atas mereka, mengembangkan dan mengatupkan sayapnya? Mayum sikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menahan burung itu di udara kecuali Allah yang Maha Pemurah. Jadi burung itu tidak bisa jatuh karena ditahan oleh Allah, Nyil. Nah, disitulah ada teknologi yang digali dan dikembangkan manusia hingga menjadi pesawat terbang.